pemain seangkatan Boas Solosa ya. Juga ikut membela 10 gol ya. Salah satu masa di mana mencuatnya nama Boas untuk pertama kalinya. Kemudian dia sempat bermain di timnas cukup lama Boas Solosa dan menjadi pencetak gol terbanyak juga di ISL ya, ya. Bersama Persipura. Lemparan ke dalam lagi. Yang ke Abes tadi, Adison Alves tadi lagi-lagi tidak melihat, lagi-lagi ditempel oleh Haudi Abdillah. Sebuah tontonan yang menarik kita lihat setelah ada duel Adison Alves dengan Haudi Abdillah. Kita lihat kembali tadi Adison versus Haudi Abdillah. Ya. Dua mungkin pemain yang sejak pertengahan babak kedua terus berseturu ya dia. Ya. Pemandangan yang sangat menarik apabila disaksikan secara bersama-sama yang teman-teman pertandingan pada sore hari ini seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita dari We Are Persipura from Jabodetabek dan juga Ultras BCN Jakarta yang sedang nonton bareng. Selalu umpan tadi. Lagi-lagi salah Hilton. Pelan saja Edison. Lagi-lagi salah umpan Petar Planic. Maju. Utak-atik saja mencari ruang Gilang Ginarsa. Hilton. Kita lihat bagaimana sebuah pelanggaran dari Petar Planic pada Hilton. Ya, saya kira wajar diberi kartu ya. Peter Planic yang sempat juga mengalami cedera dan berkali-kali bergantian ya dengan Rio, tandem dengan Audi Abdillah di lini pertahanan dari PSIS Semarang.